Assalamualaikum, hai saya Amzal Rahman dan sekarang ini kita berada di Creek. Baik, hari ini saya sebagai pengacara anda dalam program Seni Budaya Digital Anjuran JKKN. Jadi kat sini mungkin ada yang pernah dengar tentang tarian sewang dan mungkin ada yang tak pernah dengar tentang tarian sewang. Jadi saya akan berkongsi kepada anda tentang masyarakat orang asal di sini. Nak tahu? Jom ikut saya. Oh. Ke mana ni? Tak ada bang. Sebenarnya saya ni datang daripada jauh ni nak ke kampung Aibah sana tu. Depan sana lah kan? Oh. Aduh lah, saya pun nak ke kampung Aibah kau. Oh, sekali lah ni? Sekali. Kita pun pergi sekali. Boleh lah saya tempat kat sini? Satu jalan? Satu jalan. Abang dari mana? Saya daripada Jabatan Kepada Orang Asli Negeri. Alhamdulillah. Kebetulan lah jumpa orang yang betul ni bang. Okey, boleh. Aduh, ini orang panggil alang-alang menyeluk pekasam. Jumpalah abang. Ha. Boleh bang eh? Ke saya berat sangat bang? Tak ada okey eh bang. Terima kasihlah tumpangkan saya. Jaga kaki tadi bang, jauh tadi. Sinilah kawasan kampung Aibah tu lah. Simpang ke sini dalam ni. Oh ni dia dia. Simpang tu kat dalam tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Cik Rizal eh? Ya, saya. Pengerusi Kampung Aibah. Aibah. Saya Amzarul daripada JKKN. Ya. Terima kasihlah. Cantik tempat dia. Cik Rizal sihat eh? Alhamdulillah sihat. Wah. Okay, masuk ah. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya Zakaria bin Maknol daripada Jakua, Hulu Perak, Dabale. Sekarang kita berada di perkampungan orang asli Aibah yang mana kampung ini merupakan kampung di bawah pentadbiran Jabatan Kemajuan Orang Asli daerah Hulu Perak, Dabale. Kampung ini berada di tengah-tengah antara Lenggong dan Pekan Gerik. Kampung ini daripada Pekan Gerik, kampung ini berada antara 10 hingga 15 kilometer manakala di daripada Pekan Lenggong, kampung ini berada lebih kurang 10 kilometer. Kampung Aibah merupakan kampung yang mana penduduknya berketurunan suku Kaum Lanoh. Penduduk kebanyakan penduduk di sini mencari sumber pendapatan adalah daripada hasil hutan. Dan ada setengahnya menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian seperti tanaman getah, pertanian dan lain-lain. Jumlah penduduk dianggarkan antara 300 penduduk yang terdiri daripada 63 ketua isu rumah. Jakua bertanggungjawab untuk menjaga pembangunan modal insan termasuk daripada segi pendidikan, kesihatan. Kesihatan kita akan bekerjasama dengan daripada Kementerian Kesihatan, pejabat kesihatan daerah
dan lain-lain agensi kerajaan yang terdapat di daerah Hulu Perak. JAKUAR juga bertindak sebagai penyelarah atau pelaksana kepada semua pembangunan yang melibatkan masyarakat orang asal, khususnya di kawasan Hulu Perak. Jurulatih daripada kampung Bah, Jurulatih Sewang ni. Tapi sebelum tu, saya juga ditemani dengan akak-akak kita yang sedang buat apa nama dia? Candir. Ha, ditemani, okey. Ha, jadi sekarang ni kita bersama dengan cik apa nama cik? Muhammad. Cik Muhammad, yeah. Sebagai jurulatih lah, yeah, untuk tarian Sewang ni. Boleh tak cik Muhammad ceritakan sikit tentang tarian Sewang ni? Tarian Sewang ni memang dari turun menurun dia. Dari tok nenek hari tu, dia orang kita tarian Sewang ni dengan bagi perkapuskan, kena penghidupkan. Okay. Daripada adat. Daripada adat kita jangan bagi mati. Kena kita usahakan, jangan padamkan benda tu. Okey. Boleh saya tanya Cik Muhammad, berapa dah usia Cik Muhammad? Usia saya 53. 53 tahun ya. Yeah. Dah nampak masih kuat lagi untuk melatihkan, yeah, lagi ramai orang-orang asli dekat sini lah. Ya, ya. Baik, sebelum tu saya nak tanya kepada Cik Muhammad. Sekarang ni untuk tarian Sewang ni kan, apa yang saya nampak tadi tarian-tarian mereka, boleh tak Cik Muhammad ceritakan sikit tentang apa? Ya, boleh. Yang ini satu-satu ni kan. Boleh? Ya, ya. Kalau yang ini kegunaan dia, campuran dia dengan apa ni? Lebak apa ni? Burn. Burn nama dia. Ini namanya tepuh, tapi bahasa dalam asli burn. Burn. Ha. Nama betulnya? Nama betulnya burn. Burn. Ya. Yeah. Dia memang tak boleh pakai daun-daun lain. Daun ni. Daun ni aja. Okay. Dia wow. Dan ini yang saya pakai inilah. Ya, yeah, ya. Yeah. Apa nama dia? Ini candir. Ni lah candir yang dibuat. Ya, yeah, yang dibuat tu. Ini candir. Memang ini kena pakailah. Ini Sewang. Kalau musim kita nak guna macam tarian apa, kena guna ni. Dia tak guna ni, dia tak seronok. Dia tak cantik. Iyalah. Ya. Yeah. Dan ini dia satu lagi buluh. Buluh ni bukannya selalu kita nampak yang buat lemang. Tidak. Ini buluh lain kan? Ya. Yeah. Buluh apa ni? Ini buluh si amin. Ini kalau di sini punya boleh pakai dua. Apa semeliang ni? Semeliang ni. Ya. Yeah. Dan ini adalah satu alat-alat muzik dan juga permainan mereka lah kan. Ya, ya. Tapi kita nak ceritakan pasal Sewang pula. Sewang ni yang saya tahu bermain di banyak suku-suku kaum orang-orang asal yang lain kan. Ya, tapi ya, boleh tak ceritakan sikit perbezaan suku kaum di sini dengan suku kaum lain untuk tarian Sewang ni?
Dia macam ni, semua 18 kaum. Uh-huh. Jadi kaum tanah lain, okay, kaum apa lain. Uh-huh. Jadi berbeza-bezalah. Macam sini, ni tadi tarian dia. Okay. Macam dekat tempat lain, lain tempat lain dia lainlah. Tapi bentuknya sama. Bentuknya sama, tapi dia beza sikit. Baik-baik. Dan tarian Kewang ni sebenarnya digunakan untuk apa? Adakah macam hari perayaan ke ataupun hari-hari jadi ke? Boleh tak? Itu macam tarian ni dia hari mati. Hari mati? Boleh buat ni. Macam sambutan kahwin. Ha? Boleh buat. Dia dua tu aja. Memang hari-hari lain tak boleh? Hari lain tak boleh. Hari lain tengok keadaan. Kalau sesuka hati nak seronok, boleh buat. Okey. Dan berapa ramai saya nampak tadi yang menari dekat situ? Berapa ramai lagi boleh menari? Berapa ramai pun boleh. Seramai mana pun boleh? Seramai mana pun boleh. Dia tak kira. Baik. Cik Muhammad. Jadi, sekarang ni saya nampak ramai ada orang-orang lama yang menari kat situ. Yeah. Boleh tak saya nak tanya dengan Cik Muhammad? Untuk harapan anak-anak muda yang di luar sana ataupun orang-orang asal dekat sini, untuk Cik Muhammad ceritakan sikit, kongsikan sikit bagi mereka nak rasa yang ni, adat ni. Ya, kalau bagi saya, anak muda sekarang ni dah tengah mengajar pun. Okay. Jangan ketinggalan apa ni tradisi yang lama. Kena amalkan. Yang lain amal juga. Yang tarian ni pun amalkan juga. Jadi kepada semua penonton-penonton yang dekat luar sana, apa yang saya boleh kongsikan kepada anda, iaitu satu pepatah ni yang saya cakap, biar mati anak, jangan mati adat. Dan di sinilah kita mengekalkan adat-adat, tarian-tarian orang-orang asal. Yeah, yeah. Dan juga seni adat-adat mereka dekat sini. Yeah, yeah. Betul. Jadi terima kasih Encik Muhammad kerana kongsi sikit cerita tentang tarian Kewang ni dan juga semualah penari-penari yang ada kat sini. Dan terima kasih kepada akak-akak. Sama. Tangke kabang kadaka alum pada empat ni palasugi
Akan tak lewat lawa. Kenjaka tehawa. Kak daka alumpad. Empat nepala sugi. Akan tekan bom suara. Tekan bom hawa. Baik, hari ini saya sangat berbesar hati kerana dapat menemu ramah salah seorang penyanyi Kumpulan Sewang, iaitu Kumpulan Poklas, kan? Ha, ya, ya, ya. Boleh tak saya tanya namanya siapa, Cik? Osman. Osman. Ya, ya, ya. Berumur? 50. Nampak muda lagi lah, ya. Cik Osman. Eh? Okey, Cik Osman. Sekarang ni kita dengar dah suara Cik Osman memang merdu sedap, ya, ya, kan nyanyi lagu tu. Boleh tak nak tanya sikit pengalaman Cik Osman dalam Sewang ni? Ya. Sebagai penyanyi tu. Ha. Pengalaman saya, masa saya nyanyi tu, uh-huh, saya teringat lah macam arwah ayah saya hari tu. Okay. Teringat? Haa, teringat dengan ayah saya hari tu. Okay. Ha, dia meninggal, lepas tu saya sewan-sewan, macam saya sedih lah. Oh, jadi itulah. Haa, itulah. Cik Osman sewang. Haa, ya. Yeah. Jadi, dah berapa lama dah untuk... Pak Cik Osman terlibat dalam sewang ni? Lama lah, ada setahun dua macam tu. Lama juga. Eh. Jadi ada tak Pak Cik Osman pergi keluar buat persembahan di luar-luar kampung ke? Ada? Ada dua kali. Masa kami masuk di Cemor. Okey. Di Cemor. Ada orang bagi tahu dengan saya, awak kena pergi dekat kampung kami buat sewang. Saya tak tahu nak sewang. Dia cerita, orang cerita, mari. Mari juga. Itu kali pertama? Kali pertama tu. Aha. Lepas tu, sampai kampung Cemor. Lepas tu, petang tu kami lepas makan-makan, pukul 8, ada orang start. Masa tu ada rasa macam artis, orang panggil tarik-tarik. Ada orang sebut-sebut nama saya. Wow. Mana Cik Osman, mana Cik Osman. Lepas tu, ada orang cari-cari, jumpa. Ada orang pergi tarik tangan saya macam tu. Macam arti. Tapi bila saya dengar suara Cik Osman tu memang merdu. Sedap didengar. Jadi Cik Osman, macam mana Cik Osman dapat menghayati lagu-lagu ni? Yeah. Macam mana Cik Osman? Yeah. Mesti ada cara dia nak menghayati lagu tu, kan? Ya, pasal saya hayati, kira saya teringat pertama, saya teringat macam arwah ayah saya tadi. Okay. Kedua, saya teringat macam saya nak nyanyi macam tu. Macam tu nak tengok alam macam luar subah tu. Sebab tu hati saya macam bila saya sewang, okay, rasa tersayu macam, macam tu. Jadi kat sinilah tempat Cik Osman untuk menghayati juga. Apa nama ni nyanyian ni? Apa nama dalam dekat sini, apa panggilnya? Peninlon di sini. Macam mana? Peninlon. Itulah dia. Itu dia. Tak ajar sikit. Sikit je satu rangkap untuk saya. Saya pun ikut Cik Osman nyanyi. Macam nyanyi tadi. Ketegawat oi medeke. Bukan. Macam ni. Ketegawat. Macam tu. Ketegawat. Bukan he, tak ada. Ada. Ketegawat. Macam tu. Okey, ni betul. Ketegawat. Okey. Okey, Cik Osman, terima kasih. Cik Osman. Ya, sama-sama. Baik, sekarang ini saya bersama dengan Cik Rizal, iaitu pengerusi Kampung Aibah. Ya. Yeah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada JKKN. Okey. Sudi datang temu bual tentang seni kebudayaan. Ya. Suku kaum Lanoh. Serba sedikit tentang perkampungan Aibah. Jadi terima kasih juga kepada Cik Rizal dan juga semua penduduk-penduduk
yang memanggil kami ataupun datang ke sini dan kami dapat menemu ramah dan juga melihat kawasan-kawasan di Kampung Aibah. Terima kasih ya. Baik, sebelum itu saya nak tanya kepada Cik Rizal, macam mana boleh tercetusnya asal usul nama Kampung Aibah ni? Boleh tak Cik Rizal ceritakan sedikit kepada penonton? Okey. Nama asal Kampung Aibah ni adalah Bal. 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 Ini ciptaan manusia ialah adalah semula jadi ya, semula jadi sejarah terdahulu. Okey. Kali bukan ciptaan manusia daripada tok nenek moyang kami ya. Jadi sekarang ini mungkin di sini yang Cik Rita ada beritahu tadi kaum Lano. Lano. Boleh ceritakan sikit tentang suku kaum Lano dekat sini? Okey, dan di sini adalah suku kaum Lano. Satu kumpulan terkecil di dunia. Dan kumpulan ini tidak begitu ramai. Baik. Penduduknya. Okey, Cik Rita, boleh kongsikan sedikit tak tentang macam mana tahun berapa anggaran itu? Okey, anggarannya pada tahun 50-an lah. Kumpulan ini duduk merata-rata tempat sebenarnya. Sekitar kawasan tersebut adalah Lenggung. Sempitan. Geluk, Malau dan Sungai Piah. Semua berdekatan dekat sini. Jadi selepas itu mereka pindah di sini pada tahun berapa tu? Kemudian berlakunya komunis pada tahun 1974. Sekali lagi berpecah buat sementara lah sekitar 1980-an lah. Berpecah semua tu kan? Lepas tu tinggal di belakang kebun Cina yang depan tu tadi ya. Itulah tempat asalnya. Di situ lah. Baik. Dan selepas itu pada tahun berapa yang Kampung Aibah ni diwujudkan? Kemudian pindahan kembali ke Kampung Aibah atau Bal pada tahun 1983. Sehinggalah hari ini ke sini ya. Jadi itulah sejarah asal usul Kampung Aibah ni Cik Rizal. Baik. Itu saja. Terima kasih kepada Cik Rizal kerana kongsikan sedikit pada saya dan juga penonton-penonton di luar sana tentang asal usul Kampung Aibah. Terima kasih Cik Rizal. Sama-sama. Cantik. Nyaman betul kat sini. Air pun sejuk. Baik, itulah dia perkongsian kepada anda penonton-penonton. Terima kasih kepada penduduk-penduduk Kampung Aibah kerana berkongsi maklumat kepada kita. Dan tak lupa juga, terima kasih kepada Jakua kerana memberi kerjasama yang sangat hebat kepada kami. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk like, share di Facebook JKKN. Harap kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Saya Amzarul Rahman. See you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Memang best, memang...